Oke, kurang. Jalan kuat. Mental butuh sama saya nih. Iya. Oke, keras. Enggak paham, enggak juga. Jangan salah sasaran lu, Bang. Los nih, los. Tolong meleset gitu. Oke, siap. Ini los. Ya, los. Los. Kan dengan agak nyamping ini, penting serangannya depan gitu. Oh, ada. Oke. Ini dari suaranya agak gemeteran. Iya, bukan tenaga luar, ini tenaga dalam. Oh, tenaga dalam. Belum bayar 200. Kasih lu. Oh iya, iya. Oke. Kode 5. Ya. Gimana rasanya? Aduh, sakit. Bang. Iya, keluarin tenaga dalamnya, Bang. Biar enggak ini. Kang Dede spesialis mengeluarkan. Kang Dede keluarin tenaga dalam, Bang. Biar ini. Pingsan. Oke, guys. Jadi sekarang kita udah persiapan tes kekuatan pukulan tendangan mereka. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menantang pesulap merah dan saya akan menantang Dede Inun untuk tes kekuatan. Ini dong. Ya, jadi ini dadakan ini tanpa persiapan mereka. Oke, tapi ini sebatas seru-seruan aja ya. Iya, betul. Nah, karena memang mereka bukan praktisi bela diri. Iya. Tapi pendekar. Naluri cowok tetap ada. Iya. Masa sih? Pukul, aduh, berat ini. Kang, ya. Terakhir makan apa? Yang ekstrim, yang gaib? Kaki jin dong. Kaki jin. Kalau yang gaib sudah makan apa aja? Raja jin. Ratu jin. Genderwo. Telur buto. Terus yang kepala aja itu? Kuyang. Lima. Apalagi sih, lupa lagi? Hah? Sesajen. Bukan. Udah segitulah. Nah. Sama tangan sama Mas. Iya. Oh iya. Tangan jin. Ya. Iya. Terus ada juga yang menggoreng. Ayo Mas Marcel, bongkar itu Dede Inun yang gaib itu gimana tanggapannya? Lah kan emang udah. Orang sebenarnya memang harus nonton sampai habis, Mas, ya. Enggak, dari konten yang pertama awal collab sama Bang Dede Inun, itu kita memang menjelaskan maksud Dede Inun bikin raja jin tuh apa gitu. Sarkas, yo. Ya, jadi ya sebenarnya ya Dede kita satu golongan gitu. Satu golongan. Oke. Satu aliran. Ini siap ya? Nendang. Oke, siap. Jadi ini gimana? Ini nendangnya nendang kayak tendangan bola, nendang bola itu. Tapi sasarannya di sini. Ya, pakai punggung ya. Oke. Punggung ini. Ya, jadi Mas Arjun coba bantu. Cuma nyontohin bentuk tendangan aja. Oke, Arjun. Ya, coba. Arjun. Kalau ini enggak sakit sih megangnya. Iya, karena gue pernah coba. Nah, pegang pelan-pelan. Sombang deh ini tuh pelannya. Yo. Biasanya di setiap bela diri tuh bentuk tendangan sama, namanya aja mungkin yang beda-beda. Kalau gitu. Mas Arjun cabul ini dia lebih cabul. Iya, Arjun cabul namanya. Ini tendangannya kalau di perguruan silat beda-beda namanya. Tapi kalau bahasa tren di IPSI-nya tendangan sabit namanya. Sabit. Bentuknya kayak bulan. Kayak tulang sabit. Jam gitu aja. Jam. Oke. Okay. Kenanya tak gitu ya. Iya, kenanya. Ini kenanya di mana? Di punggung. Oh, jangan di jempol. Jangan. Di sini. Iya. Okay. Biar enak aja. Okay. Itu namanya. Sebenarnya mau kena sini enggak apa-apa. Yang penting kena orangnya kalau dilawan kan. Itu basicnya. Nanti basicnya habis dari sini bisa diundang di bawah, bisa di atas. Itu basicnya di sini aja dulu. Das, jadi gitu ini ya? Namanya tendangan sabit. Oke. Okay. Ayo, siapa kita dulu? Tes. Sweet. Good. Tes. Dua, gue menang. Gue tapi dia telunjuk ini, gimana jadi? Oh iya. Gak ada begitu. Ulang lagi. Batu gunting kertas aja. Siap. Wah. Set. Ah. Set. Aduh. Nah, okay. Berarti duluan. Nah, oke. Okay. Pakai gaya silat gitu dong. Iya tuh. Ini tendangan tendangan bulan ya? Sabit. Ya, bulan sabit. Atau tendangan C. Wih. Hati-hati. Aku di belakang sini aja, menjaga. Satu kali atau gimana? Mundur, nanti in lagi, ayo. Oke. Ayo, gantian. Sulap era. Fokus ke target yang ingin ditendang. Kencang atau bebas? Bebas. Biasanya barangkali punya. Oke, okay, yang pertama kasih slow aja dulu pemanasan. Setengah dulu ya. Enak enggak dia megang? Kalau enggak enak aku yang megang. Setengah. Aman ya. Aman. Okay, kurang? Kurang kuat. Yuk.
mental ya, mental butuh. Lah, di konten-konten ini belum ini. Belum briefing. Di konten-konten itu yang sebelah tuh gini sedikit udah paham. Oh iya, belum briefing ini. Sorry. Harus sama saya nih. Iya, iya. Oke, keras. Enggak paham. Aduh. Terus gimana? Percaya saya soal. Tenangan gimana, Bang? Harus ada briefing. Sekarang kuatin. Bang Dede. Kuatin. Ini slow misalkan. Mental. Oke. Losin aja. Oh, losin. Slot. Siap. Oh, maksudnya los itu di PSHT gitu ya? Iya. Tenaga full. Los pas ya. Sosial dulu atau? Hei, jangan terlalu. Hei, dulu deh. Aman. Yuk. Nah. Los. Jaga ya. Jaga. Los. Keluar tenaga dalamnya ini. Los. Pernapasan. Woi, itu udah lumayan lah. Powernya gimana? Ada? Kurang. Tipis. Kurang. Tadi harus lagi ya? Harus lagi. Main bola kan? Lu main bola itu. Kamu bisa bola gitu ya? Sekali lagi, Mas Marcel. Sekali lagi, Kang Dede. Fokus. Sasarannya. Yo, nih sasarannya mana? Udah pendek ini. Udah pendek ya? Iya. Oke, ambil. Ini nendang boleh sini nggak? Oh, nggak boleh. Iya. Kesedia boleh. Oh iya. Oke. Lumayan ini nusuk. Nusuk. Ada power ya? Power ada. Benar berarti dilatih terus kuat nggak? Terus. Kuat. Bisa nendang sebelah nanti. Ini kan punggung kan? Punggung. Boleh juga. Berarti menyimpan tenaga dalam. Gantian, mereka suruh pegang, gantian ya tendangnya. Pegangnya gini. Ini aja. Gantian. Waduh. Kuncinya berani, terus juga kita tuh kalau dia nendang diliatin aja kakinya. Nanti biar kita terlatih buat nangkep kaki. Oke. Oh. Berarti Bang Dede dulu megang, saya yang nendang. Iya, gitu. Sok. Jaga belakang. Atau mau cusin lagi nih? Ininya dirapetin aja. Jangan. Pakai kuda-kuda dikit deh. Kuda belakang dikit. Oke. Ya, Mas ya. Jangan takut. Ini sebenarnya keras dikit biar melatih kita diserang juga. Ini gini atau gimana sih? Gitu boleh. Gitu boleh. Ini dari suaranya agak gemeteran. Iya. Ngeri. Kamar lagi. Coba ya. Tonton. Awas kena muka. Ya, lo siap ya. Siap ya. Berani kan? Oke. Intinya berani aja. Oke, lagi Kang ngeri. Maju lagi, Mas. Itu ke belakang yang ngeri. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Gantian. Oke sih ya. Ini gimana, Bang? Gini ya? Oh, iya gitu. Nah. Oke, maju dikit. Nih gini. Itu kudu-kudu lah bagus ini. Kudu-kudunya bagus. Gini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa dikit soalnya pendek ini. Oke, gini. Miring dikit. Oke, jangan salah sasaran lu, Bang. Los, ini los. Tolong leset gini. Oke, siap. Ini los. Ya, los. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Minggir ya. Oke. Ya, dia tuh kalau tendangannya pas, suaranya pasti tok lebih kenceng gitu. Dan kalau misalkan kita nendang sakit, berarti ada yang salah dengan posisi serangan. Oh, gitu ya? Iya, makanya bukan misalkan karena jarang nendang, Bang. Jarang nendang juga, terus juga posisinya salah. Oke. Kalau dia benar dia nggak sakit. Oke. Sekarang kita tes yang lurus. Lurus. Nah, sini. Lurus. Jadi bisa misalkan peluk aja, Mas. Yo. Ya, enggak usah di ini, pakai ini. Yaudah, begini. Begini aja. Iya, dia mental ya. Nah, ini nih. Nah, jadi kenapa kita kalau bilang rapat itu aja, dia terlatih diserang tadi. Gitu. Jadi lurus bisa dengan nendang sini, bisa misalkan dengan agak nyamping ini, penting serangannya depan gitu. Itu tuh Bang Dede itu nyesek tuh kayak gitu dia. Oke ya. Jadi paham, boleh lurus, boleh ke samping, pokoknya serangan kayak ini. Oke. Nanti baru gantian. Agak ke belakangan. Mau tes kosong dulu boleh? Kosong. Kosong tanpa target. Boleh. Ini bebas. Gimana Bang kalau kosong? Nice. Jadi kalau lurus gini bisa dengan ini bebas yang mana. Tapi kalau dia mau nyamping, nah kalau ini namanya T. Kayak huruf T gitu. Jadi tema kayak gini ya. Enggak lah. Oke, siap. Halo, Kang. Udah mau dicoba? Coba langsung lanjut. Langsung. Los. Lurus. Belum salah itu. Fokus ke sini, siap. Ke atas. Berarti nundangnya arah ke atas. Ke dada. Ayo. Fokus sini. Siap. Nah.
Jadi samping samping gimana sih? Ya iya samping coba. Samping misal T gini. Nih. Wah. Tuh kan dia pelan kena. Duh. Tenaga ya? Sok. Yuk. Coba Bang Dedi, nyamping nyamping. Oh. Terus dulu. Nyamping. Iya. Bisa. Bisa. Ayo, lagi Mas ya. Sama merah. Tuh. Wih, ya power lurus ini spesial lurus ini. Miring gini ya? Ya, T. Dulu. Oh, power ada, oke ya. Mantap, lumayan. Lurus ini spesial lurus. Lebih ke dia sih power. Oh, power ya. Ya, speed Kang Dede. Speed Kang Dede. Itu kan tenaga luar, ini tenaga dalam. Oh, tenaga dalam. Belum bayar 200. Kasih lu. Oh iya, iya. Oke. Transfer ya? Oh iya, oke. Entar lakuin. Iya, benar. Satu. Oh, kan biasanya harus bergerak agama, kalau gue nggak bergerak agama nih. Ikut biar dia nanti. Balon ku ada 5. Ya. Gimana rasanya? Aduh sakit. Bang, iya, keluarin tenaga dalamnya, Bang. Biar enggak ini. Kang Dede spesialis mengeluarkan. Kang Dede keluarin tenaga dalam, Bang. Biar ini. Pingsan. Nah, natural banget. Modok. Keserupan. Challenge. Gimana kalau 300 ribu terakhir nanti ya? Rasanya mukbang. Challenge. Itu gak enak. Enak. Itu baru tenaga dalam. Challenge. Dari dalam perut. Gue keluarin. Udah langsung seger lagi. Okay. Yang enggak percaya spiritilil berarti. Kalau enggak percaya goib. Enggak percaya goib, kita bilang tuduh gitu aja gampang. Pegang, Kang Dedek pegang. Masa rendang. Masih kurang. Enggak. Coba sok. Peluk. Berani lihat. Ya, tadi kan keras. Satu di sini. Anjir. Oke. Aman. Losin aja, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Okay. Ada ya tenaganya? Ada lumayan. Ya. Miring. Oke. Okay. Aduh. Tapi kurang. Ditekan enggak atau dilepas? Iya, sebenarnya. Dilepasin atau boleh ditahan. Cuma tempelin aja. Jadi tempelin ini ketika ditendang kita tuh dilatih supaya ditendang gitu. Oh. Coba miring aja ya. Oke. Oh, ini latihan biar kita terbiasa ditendang ya? Enggak takut ya? Kadang orang tuh kan ngelatih yang nendang aja. Kalau saya ngelatih, dua-duanya itu harus terlatih. Ini berlatih nendang, ini yang latih bertahan gitu. Oh, oke. Jadi dua-duanya harus latihan. Jadi enggak takut ditendang. Iya, terus juga tendangannya dilihatin nih biar terbiasa ngelatih fokus lihat kaki dia gitu. Oh, coba enggak? Enak nih. Kalau yang kayak gini tuh serangan apa, Bang? Itu apa nih? Natural banget. Gantian? Pegang. Jangan pegang. Ya, saya. Lah, bener jangan gini. Oke, lanjut. Gokil kali ini. Berarti tenangan lurus. Ya. Pendek dong. Oh, dikit. Ya. Oke, okay. Menyesuaikan. Oke. Okay. Kakinya lentik banget. Ya. Los, Kang. Los. Kalau habis tendang taruhin aja langsung ke bawah. Oke, okay, siap. Oh, langsung taruh ke bawah. Ya. Okay. Yuk. Ini lurus, good. Ini bagus. Nah itu nama. Itu namanya, Kang. Itu namanya kombinasi. Kalau tadi kan satu-satu. Nah, kalau udah tambah nama, dia udah kombinasi tendangan. Oh, kombinasi itu, oke. Oke, aman ya. Aku terakhir, oke. Tes pukulan. Oh, ini. Pukulannya megangnya di sini aja nih. Nah. Jadi ya kalau pukul, nah makanya kalau misalkan mukul masih ada yang sakit, karena ini kan basicnya di sini aja dulu, bagian dada. Iya. Mau di kepala mau di mana tuh bebas. Okay. Kita tesnya yang di dada aja. Oke, siap. Jadi hati-hati dengan biasanya suka sakit tuh bagian ini. Gimana? Ngepelnya salah. Jadi ngepel tetap jempol harus ini, jangan di sini. Gini. Jangan di sini. Nah, sini. Kalau misalkan gini, Pak. Jempolnya ke seleo gitu. Lagi latihan ya, ini nih. Oh, ini nusuk, latihan nusuk ya. Ya gini aja. Bebas. Oh, gitu. Oke. Okay. Bisa pukul saya ini. Jadi ininya main biar ini main. Okay. Oh, ininya gula-gula. Ya. Oke. Okay. Sok. Oke. Okay. Boleh mau satu, boleh tonjok dua. Nih. Ya, tonjok. Oke. Okay. Yuk, tonjok. Tonjok ya. Enggak ketega aku tuh. Aja ya. Ayo. Dua kali sih ya? Oh, dua kali. Tonjok gitu. Nah, kalau dua kali kiri berarti ya? Dari yang kiri dulu. Okay. Ini sebenarnya buat pancingan.
tetap yang power belakangnya di sini. Oh, buat mancing. Ya. Ya. Tapi kalau buat semua enggak apa-apa kalau memang dia terlalu. Oh, ini kuat. Mancing doang. Buat ngukur, mancing sama ngukur. Oh, mancing ngambil. Ngukur oh, okay. Pukulan. Jarak. Dedar gitu. Oke, iya. Loskan. Kuat ya pukulannya. Oh, huh? Memang seharusnya loss. Boxing jadi kemarin. Okay. Ya. Pukulannya kuat ya ini. Iya. Pas saya pun tangan dewa jadi enggak bisa mukul. Coba, coba, coba. Ngerem Mas ya? Tangan dewa gas. Woi. Berarti. Woi. Nah, lagi. Wah, okay. Lagi. Okay, lagi. Apaan begitu? Gantian megangnya, gantian. Oke. Okay. Tangan dewa. Ya. Oke, okay, gas. Ini yang main. Jadi kekuatan tuh ada teknik itu bukan cuma power aja. Dari cara memukulnya ini ya Maya nih. Oh. Nah, ya kan dicontohin Bang Denny berasa kan, Bang? Deng. Dia pelannya aja begitu kan. Iya. Lagi benerannya ya. Ini namanya energi ngambil tenaga alam nih, Bang. Nah, ini saya merasakan energi wantur juga nih. Saya ambil. Mantap. Gimana? Energi wantur. Lemahnya. Kapan lagi saling hina di sini kan? Kalau di konten bebas di konten. Lemahnya. Ayo, dua kali. Gantian. Enggak geteran. Kalau misalkan kencang mah terasa. Order. Mana ada, Bu? Nih. Sebenarnya jangan habisin ya. Iya, tahu. Ini kan langsung. Iya, masak. Itu gimana? Coba masak. Hei, Mas Tadi. Enggak, jalannya begini. Enggak, contoh pelan. Iya. Contoh pelannya. Udah pernah, Bang. Coba. Enggak, ini enggak nyana pelan. Nah, kalau Mas Warnanya kan abis ini sebenarnya dia tuh ada dorongan ini lagi. Oh, harus. Coba. Deketin. Ini udah deket. Nah. Sedang ini. Nah, tapi bukan dorong, bukan dorong aja ya, ada tapi, perpaduan pukul gitu. Oh siap. Good. Jangan terlalu bawah, fokus lagi sini. Okay. Oh gitu ya. Kuat. Oke. Okay. Keren. Coba sok. Dua kali sok. Yang mancing dulu yang kiri. Kumbu udah. Oke. Nah, coba Mas Dani. Hah? Udah pernah coba? Enggak, dia udah pernah nyoba. Pelan juga. Dulur mental ditendang tadi. Nah, tapi gimana? Seru enggak sebenarnya kalau ini ya? Seru. Tapi ya memang harus terlatih. Kalau enggak terlatih, napas ngap-ngapan ya. Saya terakhir nih sebelum saya tutup ya. Apa nih? Untuk Kang Dede, ya. Jika ada konten kreator yang mau diajak tarung, kira-kira siapa? Oke, gak usah yang jauh-jauh lah. Oh gitu. Selam merah. Iya dong. Yah konyol. Gue kan ada energi dalam. Kalau selam merah, kalau konten nanti dulu ini. Aku nanya selam merah dulu. Kalau mau konten kreator yang diajak tarung, masih? Okay. Iya nih. Aduh, ini beneran nih kalau ini nih. Nah. Gas nih. Mumpung saya lagi di Garut. Iya, ya. Betul. Kamera jangan dimatikan, biar ini natural aja kalau mereka memang mau tarung. Mas Marcel siap? Siap dong, siap. Oke, siap. Ayo. Pasang. Gas dia. Yo, mulai. Buka siap. Hah? Buka nih. Oke. Udah. Benar-benar pendekar.